Bolehkah pasien lansia dengan diabetes menjalankan ibadah puasa? Pada prinsipnya boleh. Cuma pasien lansia dengan diabetes ini lebih rentan dibandingkan yang usia muda. Oleh karena itu, assessment risiko harus dilakukan dengan baik. Risiko ringan, risiko sedang, atau risiko berat. Dan pasien lansia dengan diabetes sangat mudah mengalami dehidrasi maupun komplikasi hipoglikemia atau hiperglikemia.